persiapan fisik saya latihannya sih setiap hari. Berarti seminggu 5 kali saya latihannya untuk main beban, itu untuk fisik, kardio saya mainkan. Karena nanti akan dihadapi kan selama 5 ronde. Jadi yang saya persiapkan adalah fisik dan teknik saya sih. Kalau untuk mental, menurut saya mental melalui pengalaman ya. Jadi mental saya udah siap banget gitu. Justru dengan adanya rekor yang tidak terkalahkan itu menjadi beban. Beban sebenarnya. Ya. Jadi beban bukan menjadi keuntungan sebenarnya. Keuntungan, iya. Angga, kalau saya lihat Angga itu stand up fighter, dia punya hook kiri yang kuat, nggak masalah sih sebenarnya juga. Kita sudah mempersiapkan itu. Enggak, karena saya yakin ground saya itu di atas dia. Saya akan mainkan atas. Kalau atas saya merasa saya bisa menyaingi dia juga, saya akan main ke bawah juga. Pokoknya melihat situasi aja. Angga, sabuk juara welter bukan milik kamu, tapi milik saya.